Taliban antara dulu dan kini, ditulis oleh Dr. Muhsin Labib dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gerakan ini dibentuk pada tahun 1994 dan terdiri dari mantan pejuang perlawanan Afghanistan yang secara kolektif dikenal sebagai Mujahidin yang berperan melawan pasukan Soviet pada tahun 1980-an. Kelompok ini muncul terutama dari perang saudara yang brutal di Afghanistan yang mengikuti penarikan Uni Soviet dari negara itu. CIA diam-diam mendukung upaya para pejuang melawan pasukan Uni Soviet. Saat itu mereka dikenal dengan sebutan Mujahidin. Nama Taliban diyakini berasal dari fakta bahwa banyak dari anggotanya adalah siswa di madrasah Afghanistan dan Pakistan atau sekolah agama. Mullah Muhammad Omar, yang kemudian menjadi pendiri gerakan, kecewa karena hukum Islam tidak diadopsi di negaranya setelah berakhirnya intervensi Soviet, dan dia mengumpulkan 50 siswa, berjanji untuk membersihkan Afghanistan dari para penjahat dan memulihkan ketertiban, perdamaian, dan keamanan. Kelompok ini berkembang pesat dengan dukungan Pakistan, sekutu Saudi, dan Amerika Serikat, dan mulai mengambil alih kota-kota dan provinsi-provinsi, dan memperoleh popularitas luas karena menghilangkan korupsi dan membuat daerah-daerah di mana ia memperoleh kekuasaan aman untuk perdagangan lagi. Kelompok itu merebut Kabul pada tahun 1996, dan pada tahun 1998 menguasai 90% kota itu. Kelompok Muslim Sunni Ortodoks ini memperlakukan aturan ketat. Perempuan diwajibkan memakai jilbab dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak boleh belajar atau bekerja, dilarang bepergian sendiri dan dilarang menonton televisi, musik, dan hari libur non-Islam. Semuanya berubah setelah 11 September 2001, ketika 19 orang membajak 4 pesawat komersial di Amerika Serikat, lalu menabraknya ke Menara World Trade Center dan ke Pentagon, dan yang terakhir jatuh di sebuah lapangan di Pennsylvania, menewaskan lebih dari 2.700 orang. Serangan yang diyakini oleh Amerika Serikat didalangi oleh Osama Bin Laden, pemimpin Al-Qaeda yang beroperasi dari dalam Afghanistan di bawah kendali kelompok tersebut. Kurang dari sebulan setelah serangan itu, pasukan Amerika Serikat dan sekutu menyerbu Afghanistan dengan dalih mencegah kelompok itu memberikan serangan tempat yang aman bagi Al-Qaeda dan mencegah Al-Qaeda menggunakan Afghanistan sebagai basis untuk kegiatan teroris. Dalam 2 dekade sejak digulingkan dari kekuasaan, kelompok itu telah memimpin pengacauan dan melancarkan serangan terhadap pasukan koalisi dan pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat. Konflik tersebut berbentuk perang gerilya, meskipun menghabiskan banyak uang dan darah bagi Washington. Pada tahun 2017, kelompok itu mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru terpilih, memintanya untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Pada tahun 2018, Amerika Serikat mulai menegosiasikan perjanjian damai secara langsung dengan kelompok itu, tanpa melibatkan pemerintah Afghanistan terpilih. Pembicaraan damai Afghanistan antara pemerintah dan kelompok itu dimulai pada September 2020, tetapi segera terhenti. Setelah bertahun-tahun negosiasi, kelompok itu dan pemerintahan Trump akhirnya menandatangani perjanjian damai pada tahun 2020, dan Washington setuju untuk menarik pasukan dan membebaskan sekitar 5.000 tahanan kelompok itu. Sementara tahanan itu setuju untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah kelompok atau individu manapun, termasuk Al-Qaeda, dari menggunakan Afghanistan untuk mengancam keamanan Amerika Serikat atau sekutunya. Kekerasan di Afghanistan tumbuh ke tingkat tertinggi dalam 2 dekade setelah itu, ketika kelompok itu mengkonsolidasikan kontrol atas sebagian besar negara itu. Dan pada bulan Juni tahun ini, setelah memperebutkan atau menguasai sekitar 50-70% wilayah Afghanistan di luar pusat wilayah, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Laporan tersebut memperingatkan bahwa pengaruh yang tumbuh dari kelompok itu menimbulkan ancaman serius dan berkembang bagi pemerintah Afghanistan, dan mengklaim bahwa para pemimpin gerakan itu tidak tertarik pada proses perdamaian dan tampaknya fokus pada penguatan posisi militernya. Tidak lama setelah resmi menjadi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden pada April 2021 mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat dan NATO akan ditarik pada 11 September di tahun yang sama. Pada Februari lalu, sejumlah angkatan bersenjata Afghanistan mencapai 308.000, menurut laporan Dewan Keamanan PBB, jauh lebih tinggi dari perkiraan jumlah pejuang bersenjata Taliban yang berkisar antara 58.000 hingga 100.000. Selama 2 dekade terakhir, Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari $1 triliun di Afghanistan, melatih dan memperlengkapi tentara dan polisi Afghanistan.
Namun pada akhirnya, pasukan Afghanistan terbukti bukan tandingan kelompok itu. Dengan kata lain, Amerika Serikat dan NATO ternyata gagal menaklukkan sebuah milisi dengan persenjataan ala kadarnya. Sebagian pihak justru mencurigai tujuan utama okupasi Afghanistan adalah menjepit Iran yang merupakan musuh utamanya. Selain menguasai perdagangan opium dan perdagangan senjata, kelompok itu sebagai gerakan sektarian Sunni yang dekat dengan Al-Qaeda dan menindas etnis Hazara yang bermazhab Syiah, semula tidak punya hubungan baik dengan Iran. Namun perubahan sikap dan pandangan kelompok itu belakangan ini justru menguak adanya kontak intensif dengan Iran. Rupanya musuhnya musuh adalah teman menjadi landasan logika terjalinnya hubungan tak terduga ini. Akhir Juni lalu, surat kabar Iran, Kaihan yang berafiliasi pada pemimpin tertinggi melaporkan bahwa kelompok itu saat ini berbeda dengan kelompok itu pada masa lalu yang memisahkan kepala orang. Surat kabar itu menunjukkan bahwa keuntungan kelompok itu baru-baru ini tidak dicapai dengan melakukan kejahatan mengerikan seperti yang dilakukan oleh ISIS Irak, seraya mengisyaratkan mereka tidak punya masalah dengan mazhab dan kaum muslim Syiah. Sejumlah petinggi kelompok itu belakangan secara intensif memberikan pernyataan rekonsiliatif tentang mazhab Syiah dan peran komunitas Syiah dalam pemerintahan yang akan dibentuk. Ungkapan senada juga diserahkan Huzam Rezai, editor urusan luar negeri untuk kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, yang mengatakan kepada seluruh televisi Iran bulan lalu bahwa tidak ada perang antara Syiah dan kelompok itu di Afghanistan. Dalam konteks ini, aliansi tribal di Afghanistan Utara mewakili salah satu sekutu Iran yang paling menonjol di wilayah Afghanistan. Bersama dengan milisi Fatemiyun atau Syiah Hazara, komandan pasukan Quds Iran, Ismail Ghani, berhasil menjalin kerjasama militer yang erat selama bertahun-tahun perang saudara di era 1990-an. Kelompok itu baru-baru ini telah menguasai Kabul, memperlihatkan perubahan pandangannya dengan mengeksekusi mantan pemimpin ISIS. Afghanistan di bawah kelompok itu mungkin menjadikan perubahan ini sebagai jaminan stabilitas bagi Iran yang punya hubungan kultural dan historis dengannya. Henggangnya Amerika Serikat dari Afghanistan melengkapi kekalahannya di Irak dan Suriah, sekaligus keuntungan bagi Iran yang telah berhasil menjinakkan kelompok itu. Heboh pelucutan atribut FPI di Rembang. Ada anggota FPI bertato tidak senonoh, ditulis oleh Palti Huta Barat dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Tidak jauh buah jatuh dari pohon adalah peribahasa untuk menggambarkan bahwa sifat dan perilaku anak biasanya tidak jauh dari ayahnya. Bagaimana ayahnya, maka anaknya tidak akan jauh berbeda, kecuali ayahnya meninggalkannya saat masih kecil sehingga tidak ada yang dialaminya bersama sang ayah. Peribahasa ini sepertinya juga cocok untuk menggambarkan bagaimana perlakuan anggota FPI dengan para pimpinannya. Bagaimana kelakuan pimpinan besar Habib Rizik, begitulah kelakuan anggotanya. Apakah kelakuan Habib Rizik yang jadi tersangka kasus enak-enak juga termasuk? Dulunya sih, saya berpikir terlalu kejam berpikiran seperti itu. Tetapi setelah melihat sebuah fakta yang mengejutkan, maka saya akhirnya tidak bisa lagi membantah bahwa kelakuan Habib Rizik yang jadi tersangka kasus enak-enak ternyata juga diikuti oleh anggota-anggotanya di FPI. Entah mana yang duluan, Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut atau kelakuan salah satu anggota FPI yang punya tato tidak senonoh. Tetapi kesamaan itulah yang membuat saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak geleng-geleng kepala? Yang begituan pun ditiru, benar-benar loyalis yang aneh. Perihal fakta tertangkapnya seorang anggota FPI punya tato gambar tak senonoh sebenarnya terjadi secara kebetulan. Tidak ada maksud khusus melakukan razia preman atau lain sebagainya. Tetapi dalam maksud baik kepolisian Resor Rembang, Jawa Tengah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di Rembang, seorang anggota FPI tertangkap punya tato gambar tidak senonoh. Polres Rembang yang ingin menjaga kondisi Rembang tetap kondusif memang berinisiatif mencegah terombongan FPI di perbatasan Rembang di tahun 2017 lalu. Polres Rembang yang saat itu dipimpin langsung oleh Kapolres Rembang, AKBP Sugiarto, meminta anggota FPI menanggalkan atributnya. Hal itu dilakukan supaya terhindar dari hal-hal yang bisa memicu provokasi. Niat baik Polres Rembang tersebut ternyata diberitakan berbeda oleh akun bernama Front Pembela Islam atau FPI yang memposting status polisi Rembang lucuti atribut FPI secara paksa dalam kronologis yang ditulisnya.
Akun tersebut menyebut semua atribut FPI disita secara paksa oleh aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres. Padahal kejadiannya tidak seperti itu. Mereka diminta menanggalkan atribut FPI dan diberi kaos atau baju koko baru untuk mengamankan kegiatan yang akan mereka hadiri. Kapolres menilai FPI yang hadir di Rembang dengan atribut yang lengkap akan menimbulkan kemungkinan munculnya kejadian yang tidak baik. Apalagi Jateng sudah bersuara menolak ormas FPI. Nah, menariknya, saat akan berganti atribut, salah satu anggota FPI justru tertangkap memiliki tato berkonten gambar tidak senonoh. Gambar tatonya terlihat jelas menggambarkan wanita yang, maaf, tidak memakai pakaian. Kala itu, tato itu pun sempat menjadi perhatian Kapolres Sugiarto. Apakah sudah terlihat jelas gambar tatonya? Kalau belum, ini silakan amati lagi dengan lebih jelas. Intinya, kita sudah tahu bahwa hal itu adalah gambar wanita yang tidak memakai pakaian selai kain pun. Gambar yang tentu saja mengingatkan kita pada konten enak-enak pada situs Balada Cinta Habib Rizik. Entah seperti menjadi sebuah klarifikasi betapa buruknya ormas tersebut dan betapa naifnya mereka dalam beragama. Peristiwa itu pun menjadi sebuah fakta tidak terbantahkan. Betapa buruknya kelakuan ormas tersebut. Tidak pimpinan, tidak anggota, sama saja kelakuannya. Gambar ketawanya seorang anggota FPI bertato tersebut diupload oleh Twitter Ketua Umum PPGP Ansor Yakut Kolil Koumas. Tentu saja gambar ini menjadi celaan oleh para netizen. Ada yang berkomentar, Bani Cabul. Bosnya Cabul, laskarnya juga Cabul. Kemudian ada netizen lain yang menimpali, gini kok tidak-tidak mau tegakkan syariat Islam. Otak deh pada miring 11-12 Mahabib Rizik Cabul. Itu tato salah satu dari 72 bidadari Gus, ulang kata netizen yang lain. Keren ya tatonya anggota FPI bikin gagal fokus. Jawab yang lainnya, saya percaya sesuatu yang busuk tidak akan pernah bisa lama disembunyikan. Baunya suatu saat akan menyeruak keluar dan ketahuan oleh orang lain. FPI sebenarnya apapun usahanya menjadi terlihat baik tidak akan berhasil, karena selalu saja ada cara Tuhan mempermalukan ormas munafik ini. Betul? Salam tato. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.